dia punya ego. Ketika dia sudah berusaha yang terbaik, kita sebagai manajer harus selalu menghargai kinerja mereka. Ketika kita sudah menghargai kinerja mereka, berikan juga mereka outcomes-nya. Outcomes itu yang keluaran, yuk gajinya ditingkatkan, oke okay, ya. Atau kemudian kasih dia reward, tidak semata-mata gaji, bonus akhir tahun sesuai dengan kinerja yang dicapai. Oke, okay, kita memahami bahwa ada tiga tahapan itu. Dan kemudian mekanismenya terjadi dari mana? Dari sini. Kalau effort mereka tinggi dan kita hargai, ekspektansi mereka akan tinggi. Karena mereka menemukan bahwa, oh, usaha saya yang maksimal itu ternyata kemudian dihargai oleh manajer saya. Ekspektansinya tinggi. Satu, motivasi sudah mulai ada. Ketika kemudian mereka sudah kita hargai, jangan lupa kasih mereka reward, kasih mereka bonus, kasih mereka jalan-jalan gratis ke luar negeri, kasih mereka allowance atau tunjangan yang baik untuk pendidikan anak-anaknya, kasih mereka tunjangan yang baik untuk sandang pangan papan yang tepat, outcomes-nya. Sehingga kemudian di sini tercipta instrumentality yang tinggi juga. Dan jangan lupa ketika Anda ngasih outcomes, ya harus disesuaikan dengan apa yang mereka butuhkan. Kalau mereka sudah punya di rumah dinas, jangan berikan mereka rumah dinas yang kedua. Bingung nanti dia makanya mau rumah dinas yang mana gitu. Senin, Selasa, Rabu pakai yang ini, cuma Sabtu, Kamis cuma Sabtu pakai yang itu. Bingung nanti mereka. Kalau mereka sudah punya rumah dinas, oh sekarang outcomes-nya yang diinginkan adalah jalan-jalan gratis misalnya ke luar negeri. Jadi kasih sebagai penghargaan atas kinerja mereka. Mobil gratis, mobil dinas gitu ya. Disesuaikan. Itu dari kasih mobil dinas, kasih lagi mobil dinas gitu. Tiket pesawat gratis, nah jadi disesuaikan dengan outcomes mereka. Atau mereka sudah punya mobil, sudah punya rumah dinas, sudah dapat bensin gratis lagi, sudah dapat jalan-jalan ke luar negeri. Ternyata yang dicari apa? Tunjangan kesehatan. Bisa ya semacam itu kan, sudah kinerjanya tinggi yang dicari itu adalah supaya besok kalau saya sakit, saya bisa ditunjang oleh perusahaan. Ditunjang itu bukan ditunjang yang berusaha, tidak. Saya bisa mendapatkan dibiayai oleh perusahaan kalau saya misalnya sakit. Ya semacam itu diganti. Nah, saya bisa mendapatkan dibiayai oleh perusahaan kalau saya misalnya sakit. Ya semacam itu diganti, dikasihkan kepada dia. Supaya apa? Supaya clock balance-nya tinggi. Sehingga orang itu menjadi termotivasi. Karena apa? Karena kita bisa menciptakan ekspektansi yang tinggi, instrumentality yang tinggi, dan juga balance yang tinggi. Jadi kalau dibikin pertanyaan, motivasi itu akan terjadi ketika ekspektansi ditambah instrumentality dan balance sama-sama. Dong? Itu maka sebabnya disebut sebagai konten atau proses? Proses. Exactly, karena apa? Dia jelasin ke Anda punya effort, tapi dia juga punya performance dan hargai outcomes-nya. Ada proses di sini. Kok belum carikan kursi, ya tak carikan, mbak, tak carikan. Kasihan banget itu. Saya bantu, Bu. Jangan, ada yang bantu. Iya, gitu, iya, biar saya yang bantu. Oh, gitu, Pak. Kenapa, Pak? Biasa, Pak. Udah tak jelasin. Equity theory, ayo. Konek. Sama saya juga punya. Anda belum long loh ya, ini tak ambil loh ya. Satu jam pertamanya saya baik hati ini, nggak presentasi, nggak minta Anda presentasi. Satu jam selanjutnya Anda presentasi. Saya keluar pabriknya. Equity theory. Tapi dia sebenarnya wanita yang memiliki kursi kasihan nanti biar kita tinggalkan. Temukan dulu ada di halaman berapa? 11.45. Ayo, 11.45. Terima kasih.